Halo pemirsa Before 30, saya Philip Mantova dengan senang hati kembali berjumpa dengan Anda dalam program yang selalu membawa kebahagiaan di dalam hidup manusia. Dan hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya untuk tidak khawatir tentang apapun juga di dalam hidup ini. Ketika kita mendengar kata jangan khawatir, kalau itu diucapkan sama orang, seringkali nggak ada fondasinya. Malah kesannya seperti fantasi, seperti menolak dan menyangkal realita. Tapi tidak demikian, kalau Yang Maha Kuasa memberitahu kepada kita jangan khawatir, pasti ada alasannya. Sebentar lagi saya akan ceritakan kepada Anda mengapa kita tidak perlu khawatir lagi, supaya Anda kalau bahagia, bahagia total dan bahagia selama-lamanya. Jadi jangan kemana-mana sebelum 30 menit acara ini berakhir. Saya tahu segala sesuatu pasti akan berubah dan Anda pasti menemukan kebahagiaan sejati Anda. I am living for eternity.
biasa, janganlah khawatir tentang apapun juga di dalam hidup ini. Slogan, don't worry, be happy, ternyata bukan cuma angan-angan yang hampa atau cuma mimpi belaka. Bagi kita orang yang percaya Tuhan, hal itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi milik kita. Mari kita sekarang lihat pengajaran Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Di Matius pasal yang ke-6 ayat 25, bunyinya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau Tuhan Yesus yang memberitahu kepada kita jangan khawatir, kita harus dengarkan karena dia tahu apa yang dia katakan. Dan dia tahu jelas, dia mengerti seluruh kehidupan dan seluk-beluk diri kita. Karena dia sudah melihat kita sebelum kita dilahirkan, dia sudah mengenal kita. Bahkan hari ini juga kita gak tahu masa depan kita, dia sudah ada di sana bagi kita. Dia adalah Alfa Omega yang awal dan akhir, yang dari sorga, yang sekarang juga ada di sorga, di samping kanan Allah Bapa. Dia kalau berkata kepada kita, don't worry, be happy, itu bukan cuma sekedar slogan belaka. Pasti ada alasannya. Coba bayangkan sebuah ilustrasi kalau ada seorang anak kecil yang tidak pernah keluar rumah. Dia selalu butuh rasa aman yang tinggi. Lalu papanya ajak dia ke luar negeri. Dan sepanjang perjalanan dia terus merengek dengan papanya. Papa, papa, nanti kita di sana tinggal di mana? Kita nggak punya rumah loh. Kita barusan meninggalkan rumah jauh-jauh ke luar negeri. Adik takut. Papanya bilang, sudah jangan khawatir. Lu kok nggak khawatir? Nanti kita tinggal di mana? Jangan sampai di bawah kolong jembatan. Atau jangan sampai kita tinggal di jalanan loh. Papanya nggak mungkin kan jelaskan sama dia satu persatu. Voucher hotel lah, tentang penjemputan. Nggak mungkin, anak itu belum bisa terima semua fakta. Karena dia masih kecil. Sama dengan kita. Kita yang belum terlalu rohani juga nggak tahu segala sesuatu. Yang rohani pun tidak tahu masa depan. Kita perlu percaya. Yang pasti kalau papanya yang mengasihi dia, satu-satunya ayah kandungnya, kalau berkata jangan khawatir, gak mungkin anak itu ditelantarkan, apalagi kalau sang ayah bersama dengan putranya. Pasti dia akan jaga. Anak tinggal percaya, sampai di tujuan, pasti ada yang jemput. Setelah dijemput, pasti ada tempat tinggal. Papanya sudah atur semuanya dari A sampai Z, sampai mereka bisa kembali pulang ke rumah. Sama dengan kita, sampai kita pulang ke rumah Bapa, Yesus sudah atur semuanya. Kalau dia bilang jangan khawatir, dia tanggung jawab. Gak mungkin kita ditelantarkan. Berarti ada alasannya. Di balik penghiburannya, ada jaminan pasti bahwa mujizat sudah Tuhan sediakan. Sebelum kebutuhan itu muncul, mujizat itu sudah ada. Di kayu salib, Yesus berkata apa? Sudah selesai, sudah dibeli semua. Apa yang Anda butuhkan, saya butuhkan besok, lusa, bulan depan, tahun depan, yang belum kita rasakan sekarang. Yang belum punya anak, kita belum merasakan apa artinya kebutuhan untuk ini dan itu, untuk anak-anak kita yang masih kecil. Sekolahnya, segalanya. Tapi Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan gak tuntun kita di jalan, lalu nanti dilepas di tengah jalan, lalu meninggalkan kita. Itu bukan Tuhan kita. Dia dapat dipercaya. Dan sudah tidak perlu ragu lagi. Yesus membuktikan dengan memberikan nyawanya kepada Anda. Kasihnya tidak perlu diragukan. Nah, mari kita sekarang simak apa yang Yesus katakan selanjutnya. Dia berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Seperti ilustrasi yang saya beri tadi soal ayah dan anak. Kalau dia adalah papa kandungnya, pasti cinta anaknya, cinta setengah mati. Yesus gak cinta setengah mati sama kita, dia sungguh-sungguh mati. Ayah kita pun belum pernah mati untuk dosa kita. Dan yang pasti, pandanglah Bapa. Bapa kita di dalam Yesus ini adalah Allah yang sangat bertanggung jawab, mengasihi kita. Dia gak mungkin mau celakakan kita. Pandang Bapa. Tuhan Yesus bilang, pandanglah burung-burung, gak pernah menabur tuai, gak pernah berusaha, tapi sama Tuhan diberikan makanan, dihidupi. Masa engkau seorang manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ciptaan yang paling mulia, Tuhan tidak akan tanggung jawab. Tuhan gak mungkin mencelakakan Anda dan saya. Anda dan saya karya tebusannya. Dia bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Andai kalau Tuhan Yesus sekarang harus mati sekali lagi, gak perlu, memang gak perlu, kematiannya sekali untuk selamanya, tapi andai dibutuhkan, saya yakin 100% dia gak keberatan datang ke dunia, hanya mati untuk Anda seorang. Itulah kasih Bapa.
Pandang burung bukan suruh pandang ciptaannya, pandang penciptanya. Setia, pandanglah itu. Selain itu, arti pandanglah burung-burung yang gak pernah menabur tuai, dipelihara juga artinya pandanglah orang-orang yang ditolong oleh Bapak. Pandanglah mereka. Jadi jangan melulu dengarkan cerita mereka yang gagal, dengarkan cerita mereka yang gugur, mereka yang apes atau bad luck, ya. Jangan dengarkan yang begitu. Banyak cerita tentang orang lain ditolong. Katakan pada dirimu sendiri, kalau yang lain ditolong, saya juga. Cari kesaksian-kesaksian. Anda bisa temukan di gereja. Anda sekarang juga akan mendengarkan lewat Bipo 30. Menyaksikan sendiri dalam kesaksian-kesaksian yang kita akan tampilkan di depan Anda. Untuk menguatkan iman Anda. Agar Anda memandang setiap orang yang mengalami pertolongan. Kalau mereka dapat, Anda pasti juga akan memperolehnya. Bapa tidak pilih kasih. Dan dia kasihnya tidak berubah. Maukah Anda menerimanya? Jangan ragu, jangan khawatir, percaya saja. Pemirsa, mungkin Anda berkata dalam hati Anda, emangnya kenapa kalau saya khawatir? Emangnya berdosa gitu kalau saya khawatir? Bukan soal dosa, kita baca lebih lanjut, saya jelaskan. Di ayat berikutnya, Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan luar biasa. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran itu bukan dosa, tetapi sangat merugikan kita. Ibaratnya kekhawatiran itu adalah alfabet A. Tapi kalau kita berhenti, kalau kita selesaikan kekhawatiran kita dengan cara yang benar dan alkitabiah, maka berhentilah di sana. Maka Tuhan akan menjawab persoalan hidup kita. Tapi kalau kita tidak berhenti khawatir, malah terus memilih untuk hidup di dalamnya, maka pintu B sampai Z terbuka semua, terjadi komplikasi masalah kita. Padahal tadi cuma khawatir, lama-lama jadi depresi. Tadinya khawatir biasa, lama-lama jadi pertengkaran rumah tangga. Dari khawatir, jadi orang yang panik, salah mengambil keputusan, malah justru semua yang dia bangun jadi rusak dalam semalam. Kekhawatiran itu sangat berbahaya. Kelihatannya simple, sederhana saja, tapi jangan main-main dengan api yang masih kecil, karena bisa membakar sebuah hutan. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir. Emangnya kalau khawatir bisa nambah sehasta? Kalau khawatir bisa keluar dari masalah. Bukannya justru khawatir itu merusak dirimu sendiri. Membuat kita jadi lumpuh, menjadi tidak berdaya dan tidak cari Tuhan. Itu yang paling bahaya. Kita jadi tidak mau cari Tuhan. Dan akhirnya panik sendiri kan? Kita mulai bergantung dengan kekuatan sendiri. Pakai hikmat sendiri. Malah terbelit-belit di dalam masalah yang tidak selesai. Justru sebenarnya waktu kita tidak khawatir, kita sedang berkata pada Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu. Tuntunlah aku. Nah itulah permulaan mujizatmu dan permulaan kemenangan itu sendiri. Pemirsa, mari kita lanjutkan pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Saya yakin ini akan menjadi jawaban buat banyak orang yang sudah dinanti-nantikan bertahun-tahun. Dan bagi sebagian orang, seumur hidup mereka mencari jawaban ini. Dan hari ini akan menjadi hari kemerdekaan Anda dari rasa takut dan khawatir yang selama ini menghantui Anda setiap hari. Kita baca ayat 28 dan mengapa kamu khawatir akan pakaian, kata Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Raja Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan ayat 33, ini adalah ayat mas kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang Tuhan Yesus coba katakan kepada kita di sini? Cukup sederhana. Dia hanya ingin mengingatkan kita agar jangan mata kita tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu adalah sumber kekhawatiran manusia. Itu adalah sumber penyakit para pemirsa. Jadi hati-hati. Itu adalah tipu daya iblis dan tipu muslihat dunia. Ketika kita mulai fokus kepada apa yang kita miliki, apalagi kepada apa yang kita belum miliki, kita jadi gugup.
kita jadi panik. Malah gak cari Tuhan, kita malah mundur. Saya jadi ingat cerita bagaimana Petrus jalan di atas air ketika Yesus suruh dia untuk keluar dari perahu. Simple, hukumnya sederhana. Selama matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, mereka bertatap mata, ia memandang wajahnya, dia terus mengapung di atas air, kakinya menginjak, dan bahkan bisa berdansa di atasnya. Tapi ketika dia mulai lihat gelombang sekelilingnya, dan dia mulai mikir bahwa ini adalah air, mana bisa saya injak seperti ini, dia mulai tenggelam. Jadi kekhawatiran membuat kita bukan cuma terpuruk, tapi kekhawatiran merampok setiap kesempatan kita untuk memperoleh mujizat yang Tuhan sudah sediakan, yang mata kita belum lihat, yang telinga belum dengar, yang belum berani kita doakan, bahkan belum bisa kita bayangkan, Tuhan sudah sediakan. Seperti yang saya katakan tadi, seperti ayah yang baik, dia sudah menyediakan semuanya bagi kita. Nggak mungkin kita ditelantarkan. Nah, kekhawatiran merampok kita, mengkikis kita dari dalam. Ada erosi rohani yang dahsyat luar biasa. Hati-hati jangan main-main dengan benih ini. Karena itu Yesus berkata, jangan khawatir, maksudnya adalah mujizat is on the way. Mujizat sedang di dalam perjalanan menuju ke rumah Anda. Percaya saja. Nah, karena itu Tuhan memberitahu kepada kita untuk punya suatu pilihan hati yang jelas. Dalam hidup ini, jangan pandang perkara duniawi. Carilah penciptamu. Ya, itulah rahasia mujizat kita. Itulah rahasia kemenangan kita. Bahkan dari rasa khawatir. Gak cuman itu, kekhawatiran kita gak akan terjadi. Kalau kita mencari pencipta kita, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu yang tadi sudah ada dalam daftar kekhawatiran manusia. Itu bukan cuma tidak terjadi, malah justru Tuhan sediakan segalanya. Apa yang Anda butuhkan hari ini? Jangan khawatir, carilah penciptamu. By the way, kalau cari pencipta, semua orang di seluruh dunia sedikit banyak melakukannya. Tetapi banyak orang yang mencari pencipta tidak menemukan apa-apa. Tidak cukup hanya mencari penciptamu, carilah penebusmu. Orang yang mencari pencipta, akhirnya kecewa, tidak menemukan apa-apa, dan akhirnya juga tidak menemukan jalannya ke sorga. Tetapi orang yang mencari penebusnya, jalan satu langkah lagi, gak cukup cuma tahu bahwa ada Allah, tapi siapa yang bisa membawa kita kepadanya? Siapa yang bisa membawa kita ke sana? Mana jalannya? Orang yang cari kebenaran seperti ini pasti menemukan Yesus. Dan orang yang mencari penebusnya justru menemukan penciptanya. Orang yang mencari Yesus menemukan Allah. Orang yang mencari janji-janji Tuhan menemukan dan mendapatkan mujizatnya. Saya mau doa dengan Anda sebentar lagi. Siapkan hati Anda. Hari ini kita buat pilihan hati yang jelas dan sengaja. Aku tidak khawatir lagi. Aku mau percaya kepada Allah. Tidak gelisah hatiku, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus, jalan satu-satunya ke sorga, satu-satunya pengharapanku akan kemuliaan Allah dan kemenangannya. Pak Philip, menurut dokter, ibu ini mengalami pengapuran di daerah leher sampai ke pundak. 8 bulan yang lalu ibu ini mengalami itu. Akibatnya ibu ini tidak bisa noleh ke kanan ataupun ke kiri. Sama sekali tidak bisa noleh ke kanan ke kiri. Nah, sakit. Lalu? Sini bu, sini. Jangan takut sama saya. Terus? Lalu ketika Pak Philip menyuruh semua orang untuk angkat tangan, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tangannya sehingga ditarik begitu tinggi sehingga ibu ini hari ini bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu semua karena hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan ibu ini. Coba lihat saya. Toleh. Nah, lihat saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, thank you Jesus. Makasih untuk setiap mujizat yang kau beri. Dalam nama Yesus, urapi dia dengan roh kudusmu. Haleluya, haleluya. For 6 months, he has heart palpitation. And when the heart is too much palpitation, he could not walk. But after prayer, there's no more pain and he can walk properly. No pain at all. No pain at all. No pain at all. No pain at all. Walk now and feel whether there is pain or not. Walk now. Can you and I, can you run? Yeah? No! On the count of three, we run. Okay? We run once and then come back. This is the finish line, okay? And they are the judge, okay? Whoever reaches the finish line,
So that the finish line go span and go ayin yap de lu. It's the winner. Anayame. All right. On the count of three, are you ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Hallelujah. Hallelujah. Come here. Receive the power of God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. There's a river that flows from the fountain of God. I love Myanmar people. Everything along. I love Myanmar people. Pemirsa, mari kita sekarang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Jangan cuma mau mencari pencipta. Sebelum Anda mencari Yesus sungguh-sungguh dan menemukan Dia, tidak akan Anda mengalami sesuatu dari sorga. Anda juga tidak akan menerima apa-apa. Karena hanya nama Yesus yang sanggup menurunkan apa yang ada di dalam kerajaan Allah ke dalam kehidupan Anda. Waktu saya tadi sementara mengajar di hadapan Anda, Roh Kudus bicara dengan jelas ke telinga saya bahwa nanti akan ada mujizat yang namanya kekhawatiran yang tidak terjadi, kekhawatiran yang dibatalkan. Kedengarannya aneh sesaat, tapi saya mengerti sekarang. Contohnya, kalau Anda didiagnosa mengidap sebuah penyakit, tapi karena Anda memilih untuk percaya dan bukan khawatir, maka penyakit itu dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Atau seseorang yang Anda cintai ternyata divonis mengidap penyakit tertentu, tapi karena Anda berserah kepada Tuhan, meminta pertolongannya, Tuhan turun tangan dan mujizat terjadi. Maukah Anda serahkan kekhawatiran Anda? Saya akan dukung Anda berdoa bersama-sama sekarang. Cukup ulurkan tangan Anda ke depan. Seperti ini, ke depan layar televisi Anda. Dan kita akan berdoa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, setiap pemirsa yang ulurkan tangan seperti ini adalah tindakan iman kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami berserah kepada-Mu. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Mujizat yang Kau beritahu kepadaku tadi, ya Tuhan, untuk pemirsa, yaitu kekhawatiran yang tidak terjadi, kekhawatiran yang dibatalkan, sekarang juga Tuhan berikan kepada setiap pemirsa. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Segala sesuatu ketakutan angkat, Tuhan. Kami mau cari Tuhan mulai hari ini. Setiap pemirsa juga, saya percaya Tuhan, mereka berseru kepada-Mu di mana mereka berada. Kami mau cari Yesus. Ya, kami mau cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Yesus namanya, semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada satu orang yang punya anak yang ususnya didiagnosa mengalami sesuatu, tapi saya tidak jelas, tidak tahu itu apa. Yang membutuhkan operasi segala. Dan Tuhan akan batalkan dalam nama Yesus. Jangan ambil keputusan sendiri sebab Anda bukanlah orang medis. Tapi nanti Anda kembali ke dokter setelah menyaksikan acara ini, dan nanti dokter akan mengatakan kepada Anda, dan ketika dia diagnosa penyakit itu tidak ada, Anda tahu bahwa hari ini Anda mengalami mujizat dari dia. Saya melihat seperti mata-mata ikan yang berada di dalam kepala seseorang. Tuhan, di dalam nama Yesus itu batalkan. Batalkan ya Tuhan, angkat penyakit itu, angkat sampai ke akar-akarnya. Usus buntu, dalam nama Yesus sembuh. Bahkan orang yang tidak bisa operasi, tidak punya uang dan dana untuk itu, Yesus tunjukkan kemuliaan-Mu. Jangan khawatir. Anda memang tidak punya apa-apa, tapi Anda masih punya Tuhan Yesus. Sekalipun Anda baru percaya, Dia bisa menjadi milik-Mu sempurna 100% milik Anda kalau Anda menerimanya saat ini juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak sekali roh saya bisa merasakan Tuhan sedang membatalkan banyak vonis di dalam kehidupan Anda. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda enggak terjadi. Tadi juga sekarang ini barusan Tuhan juga bicara sama saya bahwa ada orang-orang yang khawatir sekali untuk anaknya karena pergaulan buruk mereka. Jangan khawatir, anak Anda bukan cuma akan jadi orang. Anak Anda akan dipakai oleh Tuhan. Tiba-tiba anak Anda menjadi normal kembali. Seperti orang yang melarikan diri dari rumah, menjadi rusak, menjadi tidak benar, tetapi tiba-tiba begitu aja tanpa gejolak kembali ke jalan yang benar. Karena kekhawatiran Anda diperhatikan oleh Tuhan. Karena Anda memilih percaya, Anda menerima kembali anak kesayangan Anda dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat setiap pemirsa yang menyaksikan acara kami dengan setia. Jangan lupa kontak kami di sosial media juga. Kami akan terus dari waktu ke waktu menguatkan Anda dengan kata-kata iman. Sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.